apakah ini akan dilarang apa tidak? Secara opini kita mendengar ini tidak sah, ini sah dan sebagainya secara opini. Tapi secara hukum kan tidak bisa kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja. Nah, oleh sebab itu ini juga terjadi dulu pada tahun 2002 Pak Matori Abdul Jalil misalnya mengambil alih PKB dari kelompoknya Gus Dur. Presiden Megawati tidak bisa berbuat apa-apa, bukan tidak mau, tidak bisa melarang karena ada undang-undang yang tidak boleh melarang orang berkumpul gitu. Kecuali jelas-jelas menyatakan melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, dia mereka berkumpul sebagai suatu kelompok masyarakat. Sehingga pada waktu itu Bu Mega juga membiarkan Motori pegang PKP, tapi akhirnya di pengadilan kalah. Pada zaman Pak SBY sama, Pak SBY juga tidak melarang ketika misalnya ada dualisme PKB yang muncul ya di Parung dan di mana-mana di Ancol. Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke pengadilan kan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus gitu. Jadi sama kita, dan yang akan datang pemerintah pun tidak boleh loh kalau ada orang internal lalu ribut lalu mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam, jangan sampai pecah. Jadi begitu, makasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!